Marcel untuk Gawang Ja. The shooting yang baik, fizikal dari Gawang Ja. Diselamatkan di situ. Ada rempuan dari Chen Lori. Terus mendapat tiupan whistle dari Nadia Pranan Auden Awang. Tembungan di antara Chen Lori dan Al-Hafiz Harun. Larian yang dimulakan oleh Gawang Ja, selamatkan di situ oleh Matthew Davis. Bola yang masuk ke bahagian tengah. Lihat kepada tempungan terus. Chen Lori dan Al-Hafiz Harun yang dimasukkan di separuh masa kedua ini. Gantikan Ronnie Kelvin. Keluarnya Ronnie Kelvin menunjukkan bahawa Aida Sharin kembali dengan empat pertahanan di bawah. Lori masih lagi menerima rawatan. Itu juga dengan Al-Hafiz Harun yang dilihat terpaksa diusung keluar terlebih dahulu. Tapi Doglio pastinya dengan pencaturan terbaru. Baru masa kedua tampak menjadi setelah berjaya mendapatkan jaringan kedua. Mesti sepakan penalti sebentar tadi melalui Leandro Velasquez. Tampak kali ini situasi yang sedikit merisaukan untuk Joe Darut Azim. Kecederaan terbaru yang dialami oleh Chen Lori. Reaksi yang ditunjukkan oleh beliau juga tampak telah dalam keadaan yang baik. Sedikit merisaukan. Al-Hafiz Harun dijangka akan kembali meneruskan permainan. Tapi yang jelas, Nuri akan dikeluarkan, direhatkan. Benar sekali Aidil. Aidil Zafwan kembali untuk meneruskan aksi, menyambung tugasan yang ditinggalkan oleh Chen Lori. Dengan penampilan ketiga untuk